Pemirsa, ketemu lagi sama Mai Putri kayak digoyang rasa, rasanya digoyang. Kalau kemarin nih ya, Mai disuruh Pak Produser untuk lari-lari. Lari di manahan, jogging, capek banget. Nah sekarang gilirannya Mai untuk dikasih fasilitas untuk nongkrong cantik. Karena setiap cewek pastinya butuh nongkrong cantik kan ya. Dan sekarang Mai lagi di Momil. Di sini adalah tempat baru di kota Solo. Dimana kalau kalian nih pengen nongkrong, ini adalah tempat yang recommended banget. Seperti apa? Atau apa yang sangat aku rekomendasikan? Yuk ikutin aku masuk ke dalam. Mas, di sini yang paling recommended yang mana sih menunya? Kalau minumnya ada coklat sama hazelnut. Minumnya. Ya. Ini milk, ya, yang susu ya? Yang coklat sama hazelnut. Coklat dan hazelnut. Oke, aku mau satu ya, Mas ya. Terus kalau makanannya di sini apa yang recommended? Jadi ada breakfast, terus ada nih? Iya, breakfast terus ada ini coklat. Roti goreng sosis. Sampler. Oh, itu ya. Sama apa? Sampler. Sampler ya. Sampler, oke. Terus? Terus yang makanan jatuhnya ini ada kan? Nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood ya. Sama Ifumi seafood. Ifumi. Yaudah deh Mas, aku mau satu-satu dari yang Mas sebutin nih. Pokoknya yang paling recommended, aku mau cobain semua. Ya. Ditunggu ya Mas ya, jangan lama-lama. Ya. Terima kasih. Pemirsa, sekarang Mai udah ada di dalam Momik dan ternyata pemirsa tempatnya keren banget karena kalau Mai lihat ini beda banget ya, di Solo kayaknya belum ada deh dengan konsep yang lucu banget. Di sebelah kiri sini ada kacanya tuh ditulis pakai kata-kata yang lucu-lucu ya, kayak misalnya Ovaltine, terus Go for Milk, dan pokoknya keren banget, bisa buat kalian foto-foto di sini dan bisa di-upload juga ke Instagram. Nah, sekarang Mai mau ngobrol sama pengunjung di sini karena Mai masih nunggu pesanannya tadi belum datang. Yuk, kita tanya-tanya dulu sama pengunjung yang udah ada di sini. Halo, selamat malam, Mbak. Boleh kenalan? Ya. Namanya siapa? Bella. Oh, ya aku Mai. Mbak Bella mau sendirian aja sih di sini? Iya. Lagi sendirian ya. Mbak, padahal kalau lihat di sebelah-sebelahnya tuh banyak banget yang berpasangan terus rame-rame, kok Mbak Bella sendirian aja sih di sini? Iya, lagi habis dari kantor. Oh, habis dari kantor. Mbak, ini pesan apa nih? Ini roti goreng. Roti goreng pisang ya. Sama minumnya apa nih? Cookies ya. Enak enggak sih? Enak ya. Sering nongkrong di sini? Oh, gitu. Tapi sendirian terus ya. Kali ini aja. Nanti aku temenin deh ya, Mbak ya. Kenapa nih alasannya suka nongkrong di Momik, Mbak Bella? Tempatnya enak ya. Mbak Bella pernah nggak foto-foto di sini terus di-upload ke Instagram gitu? Sering dong. Sering ya, narsis ya. Yaudah kalau gitu Mbak Bella silahkan dilanjutin aja makannya. Nanti kalau mau gabung aku di meja sebelah situ. Silahkan. Nah, pemirsa aku yang rasa sekarang Mai mau nanya dulu sama pengunjung yang ada di sebelah meja Mai di sini. Halo, selamat malam Mas. Mbak boleh ngobrol sebentar? Sama Mas siapa nih? Mas siapa? Radit. Mas Radit di sini sama teman-teman nih lagi ngerjain tugas apa nih? Skripsi ya. Oh gitu. Sering ke sini enggak? Nongkrong di sini enggak? Baru pertama kali. Tapi gimana tanggapannya tentang Momik di sini? Lumayan bagus ya. Terus nyaman enggak sih nongkrong di sini? Kenapa? Nyamannya karena kan tempatnya ramai. Oh, gitu. Kalau makanannya gimana? Enak enggak? Minumannya? Enak ya? Kayak Momik. Oh, sama kayak Momik yang di Manahan. Oke, kalau gitu silahkan melanjutkan skripsinya. Semoga sukses nanti skripsinya ya, Mas ya. Terima kasih.